Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Dia Tantri dari Prodi S1 Gizi, Tikus Mitra Keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum cara membuat macam-macam potongan sayuran. Potongan sayur yang pertama yaitu potongan slice. Potongan ini berbentuk irisan, baik itu tebal maupun tipis. Biasanya digunakan untuk mentimun, tomat, wortel, dan bawang bombay. Biasanya potongan ini bisa digunakan untuk membuat sup. Dan ini dia hasil dari potongan slice. Yang selanjutnya adalah potongan turning. Potongan turning bisa dibilang potongan melengkung. Contohnya kentang yang sudah dikupas. Ini caranya, potong ujungnya, lalu potong lagi ke arah dalam, jangan lurus tetapi melengkung. Biasanya potongan ini digunakan untuk pelengkap stik. Lalu ini dia hasil dari potongan turning. Yang selanjutnya adalah potongan julienne. Potongan ini berbentuk seperti batang korek api, berbentuk balok, dengan ukuran 3x1x1 mm. Biasanya digunakan pada wortel, kubis, dan bawang bombay. Biasanya potongan ini digunakan untuk salad atau asinan. Lalu ini dia hasil dari potongan sayur julienne. Potongan sayur yang keempat adalah potongan cube. Potongan ini berbentuk dadu, berukuran 12x12x25 mm. Potongan ini digunakan pada wortel, kentang, dan lobak. Biasanya potongan ini digunakan untuk pelengkap bumbu balado. Dan ini dia hasil dari potongan cube. Potongan sayuran yang kelima yaitu potongan sifonet. Potongan sayur ini yang khusus untuk sayur kol, seperti untuk salad yang diiris tebal 1-2 mm memanjang. Juga biasanya potongan ini digunakan untuk pelengkap salad. Lalu ini dia hasil dari potongan sayur sifonet. Yang selanjutnya adalah potongan sayur jardiniere atau batonet. Potongan sayuran ini berbentuk balok dengan ukuran 4,5x1,5 cm. Biasanya potongan ini digunakan untuk wortel, kentang, lobak, dan lain-lain. Biasanya potongan ini digunakan untuk pelengkap stik atau acar. Dan ini dia hasil dari potongan sayur, jardiniere atau batonet. Yang selanjutnya adalah potongan sayur, paisanne. Potongan ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 1x1x2 cm. Potongan ini digunakan untuk wortel, kentang, lobak, dan lain-lain. Potongan ini bisa digunakan sebagai isi dari sup. Lalu ini dia hasil dari potongan sayur paisanne. Yang selanjutnya adalah potongan sayur macedoin. Potongan ini berbentuk kubus kecil
dengan ukuran 1 dikali 1 dikali 1 cm. Biasanya pada wortel, buncis, kentang, dan lobak. Biasanya potongan ini bisa digunakan untuk salad. Lalu ini dia hasil dari potongan sayur berbentuk macedoin. Yang selanjutnya adalah potongan brunois. Potongan ini berbentuk kubus, lebih kecil-kecil dari macedoin. Potongan ini biasanya digunakan pada wortel, lobak, dan kentang. Biasanya potongan ini digunakan sebagai isi dari risol dan pastel. Dan ini dia hasil dari potongan brunois. Selanjutnya adalah potongan alumetes atau macestik. Potongan tipis memanjang dengan ukuran 0,5 mm dikali 4 cm seperti korek api. Potongan ini biasa digunakan untuk kentang, lobak, labuh, dan wortel. Bisa digunakan sebagai isi sayur ketupat dan kentang goreng. Dan ini dia hasil dari alumetes atau macestik. Yang selanjutnya adalah potongan sayur chop. Ini adalah potongan cincang lebih halus. Potongan ini biasa digunakan untuk sayur daun hijau seperti seledri dan petersilie. Potongan ini biasa digunakan sebagai pelengkap bakso. Dan ini dia hasilnya. Dan untuk potongan sayur yang terakhir adalah parasien. Potongan ini memakai parasien cutter. Biasanya potongan ini digunakan pada kentang, labuh, dan lain-lain. Potongan ini bisa digunakan sebagai pelengkap rendang. Lalu ini dia hasil dari potongan parasien. Jadi ini dia 12 macam-macam potongan sayuran yang telah saya buat. Sekian yang dapat saya lakukan pada praktikum kali ini. Semoga hasilnya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.